Assalamualaikum. Subscribe Dapur RS, Air Tangan Rahsia Kasih Sayang. Okey, perkongsian kali ini, resepi Mas Jepuk dari Dapur Sismi dibawa khas daripada Dapur RS. Dan Mas Jepuk ini didapat namanya daripada warna keemasan itu sendiri, emas, dan juga kaedah penyediaannya, dijeput atau dikepit untuk mendapatkan bentuk macam ni. Jom bersama dengan Ma. Kita buat produk Mas Jepuk. Daripada sebiji telur ni, kita akan ambil kuning dia untuk kita jadikan Mas Jepuk. Ambil kuning, masukkan dalam bekas dan kita kena kepuk. Kepuk sampai dia betul-betul kembang. Okay. Yang ini untuk air gula dia. Air gula dengan daun pandan. Kita asingkan daun pandan, tinggal air dengan gula saja. Masa ni bila dia mendidih, kita kena tutup api. Dari sini kita akan masuk satu. Satu demi satu. Bagi proses menghasilkan makanan tradisi Mas Jepuk ni semestinya memerlukan ketekunan dan juga kesabaran kerana untuk menghasilkannya memerlukan teknik yang betul. Ini dah semua siap, baru kita buka api. Masa ni kita kena biarkan dia betul-betul didih. Supaya dia punya telur tu dia kembang. Ini telur tu dia akan kembang naik. Tahukah anda, daripada kuning telur ini jugalah telah dihasilkan jala emas dengan menggunakan air gula yang dimasak dengan daun pandan. Cuma kaedahnya sahaja yang berbeza. Mas Jepuk ni salah satu makanan istimewa untuk istana-istana Terengganu. Bila hari-hari perayaan istana, mesti ada kuih-kuih macam ni. Kuih Mas Jepuk ni. Alhamdulillah. Bila kita nampak dia dah kembang, kita balik. Kita balikkan dia untuk dia akan jadi, untuk dia betul-betul masuk. Untuk dia betul-betul masuk. Supaya nanti bila kita angkat, kita senang nak kepik dia. Okey. Dari sini kita angkat. Masukkan dalam air gula. Air gula yang sama tapi air gula yang sejuk. Air gula ni banyak mana ke air gula guna? 1 kilo gula untuk 60 biji kuning telur. 1 kilo gula. Alhamdulillah. Tapi dah habis pun 1 kilo tu. Perlu air gula yang banyak proses dia. Dari situ kita akan angkat, kita kepik betul-betul jadi tiga. Okay. Kepik ni dari sini, gunakan tiga jari ni untuk. Okay. Kepik ni dari sini, gunakan tiga jari ni untuk. Untuk dapat. Untuk kita nak dapat betul-betul dia punya bentuk tu supaya bila kita letak ni nanti dia tak sengit. Dia akan terletak masa pagi tu. Mas Jepuk juga kita boleh buat bentuk bunga rose kalau kita suka. Inilah hasilnya kuih Mas Jepuk yang kita buat tadi. Inilah hasil dia. Alhamdulillah. Puan juga boleh buat bentuk apa yang puan suka. Kalau kuih terbesar, puan boleh buat rose. Ini yang kita dah siap jual. Yang ini kita campur dua, combinekan jala emas dengan macam ini, macam jepuk sana. Kalau puan-puan datang ke kapur budaya, puan-puan boleh pilih mana yang puan-puan suka. Alhamdulillah, terima kasih Ma di atas perkongsian resepi ini dan semoga Ma sentiasa dimurahkan rezeki dan mendapat pahala yang berpanjangan. Okey, Air Tangan Rahsia Kasih Sayang. Selamat mencuba.